Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gilman Setiawan. Kali ini kita berada di daerah Cikidang ya. Kita tepat di depan kedainya Kang Budi, ayam bakar dan geprek. Sambil nunggu pesanan, kita coba tanya-tanya sama pengunjung di sini. Kata si A, alhamdulillah, berarti enak teman-teman. Karena di sini juga memang menu-menunya banyak, tapi yang menu andalannya itu ayam geprek sama ayam bakar. Ini juga di sana nih. Jadi di sini sama. Nunggu pesanan juga kayak kita. Neneng, ujung antusan pesanan? Iya. Pesan apa di sini? Seblak. Seblak? Iya. Oh, yang paling recommended di sini apa? Ayam geprek ya? Ayam geprek katanya bener. Selain ayam geprek, jadi kalau misalkan anak remaja biasanya suka seblak. Seblaknya juga enak katanya teman-teman. Sering gak dia? Oh sering? Sering katanya teman-teman. Berarti ketagihan karena masakannya enak. Buat kalian yang memang lagi perjalanan berlibur atau sengaja hanya lewat ke arah Pelabuhan Ratu atau ke Cikidang, tempat ini direkomendasikan banget. Oke. Oh ya, siap. Pranknya? Iya. Yang bakarnya? Iya, yang bakar. Ini ayam gepreknya ya, ini ayam bakarnya. Dari penyajiannya cukup menarik. Di sini ada sop juga, ada tetelannya ya. Sopnya ini daging kambing. Dari aromanya saja udah wangi banget sopnya. Terus untuk minumannya ini tadi es kuwut melon, kelapa, jeruk nipis. Jadi es kuwut Bali ini campurannya tuh ada melon, kelapa muda sama si jeruk nipis. Mateng. Mateng banget. Si ayam bakar tuh empuk. Kita coba pesan seblaknya ya. Ini juga salah satu menu andalan di sini. Seblak. Bener-bener endorse, tak endorse, kendos. Ini juga benar-benar recommended. Tempat ini sangat-sangat recommended. Jadi untuk fasilitasnya bisa delivery ya? Iya, free delivery. Nah, selain kalian bisa makan di sini, kedai Kang Budi juga menyediakan delivery order. Jadi free sama catering. Sama catering. Catering juga katanya di sini dengan harga yang terjangkau. Ah, yeah.